Wanita ini seorang putri duyung yang berubah menjadi manusia. Ia berjalan-jalan di dalam mall dengan seorang pria. Tapi pria itu hanya ingin mengambil gelang antik mahal yang ia dapat di dasar laut. Lalu pria itu pun meninggalkannya sendirian. Akhirnya pria itu menjemput kembali wanita tersebut dan membawanya tinggal di rumah untuk sementara waktu. Selama di sana, wanita itu asik menonton laptop dan mempelajari semua hal tentang manusia melalui drama Korea. Tapi tiba-tiba datang segerombolan preman yang ingin menangkap pria tersebut. Ternyata pria ini seorang penipu, guys. Ia dikejar-kejar oleh semua preman. Dengan kekuatannya, wanita itu dapat melawan para preman untuk membantu sang pria. Bahkan saat sang pria tertangkap di dalam mobil, wanita itu memakai sepeda dan mengejarnya dengan sangat cepat. Akhirnya mereka berada di tepi tebing. Semua preman itu siap menembaki mereka yang ada di sana. Namun sang wanita duyung malah mengajak pria itu terjun ke dalam lautan. Wanita itu pun berubah menjadi duyung, guys. Lalu mencium sang pria agar dapat menyelamatkannya dan tetap hidup di dunia.